Pemirsa, 103 jamaah calon haji di Temanggung mendapatkan perlakuan khusus dari Panitia Pemberangkatan Haji Kabupaten Temanggung. Sebab desa ini menjadi desa dengan jamaah calon haji terbanyak di Indonesia. Suasana haru terlihat saat para jamaah calon haji hendak menuju bus yang menjemput mereka di Desa Katekan, Kecamatan Ngadirejo, Temanggung. Desa Katekan mendapat perlakuan khusus dari Panitia Pemberangkatan Jamaah Calon Haji Kementerian Agama Temanggung. Mereka dijemput dengan 3 bus langsung ke rumah mereka. Perlakuan khusus ini karena sebanyak 103 jamaah calon haji berasal dari Desa Katekan. Disinyalir jumlah tersebut membuat Desa Katekan menjadi desa dengan jamaah calon haji terbanyak. Para jamaah calon haji dari Desa Katekan merupakan prioritas. Selain itu, penjemputan langsung memudahkan mereka.